gua di tol. Kalau sini sih banyak itu taksi aja banyak. Iya. Suara di TPS jumlahnya, TPS-nya yang benar yang ini jumlahnya. Buka itu. Sesuai, kalau proses edit itu memang dilakukan oleh teman-teman KPPS. Tapi meskipun begitu nanti tetap ada penghitungan manualnya juga Pak, sebelum Bapak itu fix suaranya ya, kalau begitu. Itu kan Sirekap itu kan hanya ini ya, alat bantu ya, alat untuk publikasi dan rekapitulasi. Nah, nanti pada saat kami rekap itu yang digunakan itu adalah rekap secara, maksudnya adalah rekap dalam bentuk pleno. Jadi dalam rapat pleno itu yang kemudian menjadi keputusan KPU. Kalau sekarang ini kan hanya untuk membantu publik ya, untuk publik bahwa hitung cepat di Purbalingga seperti ini, TPS A seperti ini, B seperti ini. Jadi publik bisa mengakses dan tahu hasil di masing-masing TPS. Nah, sedangkan untuk rekap resmi itu nanti dalam rapat pleno. Yang insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 17 di masing-masing kecamatan, dan insya Allah nanti tanggal 20 atau tanggal 19 itu di tingkat kabupaten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.